вправо, аккуратно. Растяжка. Вот она в углу. Аккуратно. Покажи находку. Вот. Эвка. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Selamat datang di channel Para Real Man. Kembali Anda akan melihat rangkuman video non tempur dari medan laga Ukraina, di mana dalam serial serba serbi medan laga ini merupakan kumpulan video lucu, unik, tak terduga, langka, dan lain sebagainya, yang menurut kami sayang untuk dilewatkan begitu saja tanpa kami membagikannya kepada Anda, agar kita sama-sama mengetahuinya. Dan mari langsung saja kita ke video pertama serba-serbi medan laga bagian ke-8. Ini adalah sebuah video yang direkam oleh pasukan Rusia, di mana dia merupakan bagian dari 6 unit konvoi kendaraan yang direkam itu. Dikatakan rombongannya mengalami penyergapan oleh pasukan Ukraina, dan akhirnya 6 unit kendaraan dari rombongannya harus menjadi besi tua di medan laga. Beruntung dia masih selamat, tapi entah bagaimana dengan teman-temannya. Ini adalah sebuah BTR-80 Rusia yang terlihat sudah menjadi besi tua. Kemungkinan karena terkena ranjau TM-62 yang ada di lokasi itu. Dan bisa kita lihat, ada beberapa unit ranjau TM-62 berada di belakang BTR-80 ini. Entah itu ranjau yang baru saja ditaruh di lokasi itu, atau sisa ranjau lama yang tidak meledak yang disebar di lokasi itu. Sebuah truk transport Kamaz 53501 Rusia dikatakan oleng dan kemudian terbakar setelah mengalami serangan dari sebuah lebah FPV Ukraina. Kemungkinan karena supir dari truk transport Rusia ini menjadi korban dari lebah FPV Ukraina, akhirnya truk itu ngedrift dan roboh. Kejadian ini terjadi di sekitar kota Avdiivka. Ini adalah hasil akhir dari sebuah penyergapan yang dilakukan oleh pasukan Ukraina. Bisa Anda lihat, ada sebuah turret T-72 yang nyangkut di pepohonan. Dalam video ini, kita lihat ada 2 unit T-72, 2 unit PMP, dan 1 unit Brand. Sungguh besi tua yang menggoda untuk dikirim ke Madura. Jika barusan adalah T-72 Rusia, maka ini adalah T-72 versi Ukraina, yaitu T-72M1. Dikatakan, T-72 Ukraina ini baru saja mengaktifkan fitur andalannya, yaitu turret terbang. Dan terlihat turret T-72 ini terbang ke jalanan. Dan di samping kiri, terlihat tubuh dari T-72 ini masih dalam keadaan hangat dan masih berapi-api.
Setelah sebuah wilayah dibebaskan dan tidak ada perebutan lagi ke depannya, maka pasukan inilah yang kemudian akan diturunkan, yaitu pasukan dengan ketelitian dan kesabaran yang luar biasa. Mereka adalah pasukan penyapu ranjau dan penjinak bahan peledak. Bisa Anda lihat pada video bagaimana mereka menjinakkan sebuah jebakan benang yang didesain untuk menarik sebuah pin kerana. Jika mereka tidak teliti dan lalai, tentu saja mereka yang akan menjadi korban dalam tugas ini. Kemudian di situ juga bisa Anda lihat bagaimana mereka meledakkan mortir atau bahan peledak lainnya yang gagal meledak. Tentu, benda-benda seperti ini akan berbahaya jika dibawa pulang, karena akan terjadi gesekan ketika proses pengangkutan. Jadi, jalan yang paling praktis dan efisien adalah meledakkannya di lokasi penemuan. Контроль право, аккуратно. Растяжка. Вот она в углу. Аккуратно. Покажи находку. Вот. Эвка. Ну, либо так, ага. Готов. В ходе досмотра данного участка вот в таком неприметном сарае находился опорник укронацистов. Заходить все равно сюда нужно аккуратно, потому что есть обычай оставлять за собой сюрпризы. Посмотрим, что здесь. Ini adalah uji coba FPV Wild Hornets Ukraina, di mana satu FPV membawa penguat sinyal untuk FPV-FPV lainnya yang berada di sampingnya atau terbang bersamanya. Tujuannya adalah agar FPV yang membawa payload alias membawa bahan peledak bisa terbang lebih jauh untuk mencapai targetnya. Dengan terbang lebih jauh, itu bisa memberikan keamanan bagi sang operator agar tidak terlalu dekat dengan sang target dan agar posisi sang operator tidak mudah diketahui lawan. I'm not gonna give in, take a last shot, Michael J. Wynn. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous. Scared I would pop out fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn. Beginilah sudut pandang peluncuran rudal ATGM Javelin di Medan Laga. Dikatakan, di depan sana ada sebuah IAV Rusia yang datang mendekat. Kemudian mereka menyambutnya dengan Javelin.
Tentu, ledakan dan asap di akhir video ini menjadi jawaban mengenai bagaimana nasib dari IFV yang mendekat itu. Ini adalah stok dari FPV Wild Hornets untuk sebuah grup yang terdiri dari 4-5 orang untuk melakukan misi dalam satu minggu. Bisa kita lihat betapa banyaknya drone-drone itu. Dan tentu tak heran kenapa kita menjuluki mainan ini sebagai senjata tradisional Ukraina. Karena mainan FPV inilah yang merupakan salah satu jawaban pasukan Ukraina bisa bertahan sampai saat ini. Tentunya sembari menunggu bantuan persenjataan terbaru datang dari blok NATO. Ini adalah Bram 1 ARV Rusia, alias kendaraan recovery milik Rusia. Bisa Anda lihat, bagaimana Bram 1 ini luluh lantak setelah dikatakan menginjak ranjau di jalur yang dilaluinya. Bisa Anda bayangkan, bagaimana kuatnya ledakan yang terjadi, sehingga membuat kendaraan bertona sebesar seperti Bram 1, sampai luluh lantak seperti itu. Dan mungkin kurang lebih seperti itulah, serba-serbi medan laga bagian ke-8. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Berikan komentar Anda.